Presiden sudah sangat jelas, bukan hanya kemarin, tapi jauh sebelumnya Presiden selalu menegaskan bahwa situasi sekarang adalah situasi yang tidak biasa, situasi yang harus disikapi lebih dari extraordinary, karena memang situasi global seperti itu mempengaruhi kondisi dalam negeri. Untuk itu Presiden selalu menekankan, para menteri harus concern untuk memberikan pelayanan kepada publik. Gitu. Saya tidak berbicara perorangan, tetapi lebih kepada penekanan Presiden kepada seluruh menteri.